أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الأستاذ دكتور كتاب الذي جاءتكم سورة الهداية. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana di pagi yang mulia ini dapat kita teruskan perjalanan pengajian kita. Alhamdulillah yang terhenti sekejap minggu lepas, dan alhamdulillah hari ini kita ada tambah seorang lagi ahli jemaah, insyaAllah. Ada menantu saya ke sini, menantu baru, flash Wan Wan Muhammad Azri, Alhamdulillah. Tapi dia bukan sini lah, bukan tu, kat sini sekejap, InsyaAllah. Dan ada barakah, Bismillah. Ya, tuan-tuan dan mati Allah SWT, hari ini kita sambung pengajian kita di muka surat 48, insyaAllah, di tajuk yang baru, soalan yang baru, daripada buku sama juga, buku masih lagi, Kitab Tauhid Ali Abdul Majid Aziz Az-Zindani. Ya, bagi siapa yang ada buku, boleh tengok muka surat 48. Dalam siri-siri yang lepas, kita dah bincang kita dah bincang tentang, siapa ingat apa topik asas kita? Masih lagi berlegar tentang makanan. Alhamdulillah, dah beraya, peluang untuk makan tu sangat besar, dan peluang untuk tambah iman pun sangat besar, insyaAllah, dengan melalui makanan. Dalam seminggu yang lepas, kita agak meriah dalam grup, dalam grup surau, dalam grup desa college, tentang durian tu lah. Durian, Masya Allah. Durian sekarang musangkir mudah murah, murah sikit. Saya pernah dengar satu ketika RM80 sekilo durian king, musang king, sebab nama king tu kot, jadi mahal sangat-sangat. Sekarang murah ke RM25 sekilo, kamu boleh makan lah, insyaAllah. Jadi harap-harapnya bila makan durian tu, maka bertambahlah iman kita, insyaAllah. Lagi banyak makan durian, makin tambah iman kita. So macam mana kita nak applykan keimanan, macam mana kita nak jadikan bila ambil durian tu nampak kebesaran Allah SWT. Kita pun dah sebut sebelum ini, banyak sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada dalam makanan yang kita makan. Kalau kita ambil durian musang king lah sebagai contohnya, maknanya pertama kita pegang tu, memang yang pertama yang kita tahu bahawa yang mencipta buah durian ini mestilah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu sifat dia. Yang keduanya apa dia? Tengok durian apa dia yang kita boleh nampak sifat Allah di situ, selain daripada Allah Taala Maha berkuasa mencipta, Allah Taala juga mungkin Maha pemberi rezeki. Allah Ta'ala yang mencipta, yang memberi rezeki. Sebab yang memberi rezeki bukan manusia, bukan pokok durian yang memberi rezeki kepada kita, tapi yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala juga maha mengetahui. Contohnya Allah Ta'ala mengetahui bahawa manusia ini disuka benda yang sedap-sedap. Kalau contohnya dalam dunia yang tak ada benda, nasi je semua. Nasi je, gimana-mana semua nasi. Jadi tak meriah lah kehidupan manusia. Jadi Allah Ta'ala nak jadikan manusia ni hidup dia seronok, meriah, maka dia jadikan benda-benda yang sedap. Dan benda-benda yang sedap pun kadang-kadang bukan semua orang kata sedap. Bagi orang putih kebanyakannya, sebab itulah durian ni kalau masuk hotel tak boleh. Masuk kereta pun tak boleh, kalau kereta sewa tak boleh. Saya pernah ada pengalaman tuan-tuan, sewa kereta dekat airport bawa durian. Lagi pergi hantar dekat airport, pergi hantar balik, dia charge satu hari ekstra. Tanpa, tak payah naik, charge extra satu hari. Sebab apa? Sebab bau durian. Jadi itu pun masalah bagi kita orang Melayu ni. Masya Allah, durian ni subhanallah lah, kebanyakan orang memang kata orang gila durian lah. Apatah lagi kena musafir tersandar. That's Allah Akbar, nikmatnya. Allah Akbar. Jadi semuanya itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bila tengok makanan, bukan hanya kita bersyukur Allah Ta'ala berikan makanan kepada kita, tapi kita juga melihat lebih jauh daripada itu kekuasaan kebesaran Allah. Maha mengetahuinya Allah Ta'ala, maha pengasihaninya Allah Ta'ala, maha pemberi rezekinya Allah SWT. Supaya apa? Supaya hidup kita ni dalam apa saja keadaan tak lari daripada kita ikatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak ada apa pun yang kita terima di atas dunia ini sekecil daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita sentiasa alertlah. Nah, di mana apa pun kita buat, nampak Allah. Di mana apa saja yang kita dapat, nampak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nampak kehebatan diri sendiri. Ya? Beberapa hari lepas kita tengok ya, ramai menteri-menteri yang dilantik tuan-tuan, ramai menteri yang first time, ramai ya, majority first time jadi menteri, first time jadi wakil rakyat tuan-tuan. Siapa punya kerja ni? Rakyat punya kerja ke? Rakyat itu proses ya tuan-tuan. Ha, rakyat itu cuma proses saja. Yang sebenarnya sudah terletak tertulis di azali lagi bahawa si fulan si fulan akan jadi menteri, yang jadi menteri besar, yang jadi perdana menteri dan sebagainya, bukan di atas kebijaksanaan manusia yang mengatur, tapi semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila kita tahu bahawa semuanya datang daripada Allah, maka kita tak sombonglah. Kita tak berubahlah. Ya? Ha, ni risau juga kita ya, bila naik jadi menteri dan sebagainya. Ya, orang yang tak pernah jadi menteri, orang tak pernah jadi yang mewakil rakyat, jadi culture shock tuan-tuan. Naik jadi menteri, oh orang berpusu-pusu datang, berpusu-pusu tuan datang. Ya, talib pun beringin, beringin tak berhenti-henti. Ya, ada orang datang macam-macam tuan-tuan. Ya, ada orang offer, ada orang minta, ada orang nak bagi, macam-macam. Ya? Ha, ini cerita kawan-kawan kita lah. Ya, yang dilantik jadi menteri dan sebagainya. Jadi cabaran ni subhanallah tuan-tuan. Ya? Cabaran jadi menteri ataupun orang yang mempunyai kuasa, Allahu Akbar, amat besar cabaran dia. Ya? Saya dulu pernah dilantik, bukan menteri lah tuan-tuan. Bukan tinggi sangat pun pangkat. Ya? Pengarah bahagian food and services di UAE. Beberapa tahun lalu. Ya? Beberapa tahun yang lepas lah. Dah lama dah cerita ni, lebih kurang 20 tahun ya, yang lalu bekerja dekat UAE, dilantik oleh rektor pada masa itu Dr. Hamid Abdul Saiman ya. Jadi director, so di situ jawatannya semua services yang ada kat UAE ya, semua food and services yang berkaitan semua di bawah saya pada masa itu. So orang nak masuk tender lah, orang nak masuk jual, nak buka kantin lah, nak buka apa nama ni, service center ni, apa benda pun yang ada dalam UAE tu bawah saya. Jadi tuan-tuan nak cerita, itu baru UAE eh? Baru UAE pun ada kawan-kawan datang bisik-bisik nak masuk tender. Doktor bisik-bisik dia kata apa? Bukan dia kata nak bagi rasuah tak? Memang tak, orang tak akan sebut nak bagi rasuah tuan-tuan. Ha, dia datang, doktor boleh tak share sikit lah eh? Berapa yang the lowest bidding kan? Kan kita nak bid, kena nak masuk, kena bid kan siapa yang paling rendah, apa semua sekali. Itu je. Lepas tu kita ceritalah kemudian. Ha, nak cerita je tuan-tuan. Benda sikit je. Ya, benda yang kecil macam tu pun subhanallah dia punya cabaran tuan-tuan. Sebab itulah rasuah ni tuan-tuan. Yang dimata Allah SWT. Kalau kita tidak berada di posisi yang kita ada kuasa yang menentukan sesuatu perkara, maka kita payah nak cakap tuan-tuan. Ha, payah nak cakap. Sebab itulah bila berada di satu tempat di mana kita ada kuasa untuk tanda tangan, subhanallah cabaran dia. Ya, cabaran dia. Itu baru peringkat universiti. Bayangkan kalau dari peringkat negeri, menteri besar. Bayangkan pula bagaimana di peringkat menteri. Bagaimana pula di peringkat perdana menteri. Subhanallah, cabarannya luar biasa. Jangan cakap besarlah maksudnya. Kalau kita belum lagi berada di posisi tersebut, tak boleh nak cakap besar. Aku memang confirm tak ambil punya rasuah. Tak boleh cakap tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak kuatkan iman kita, gugur tuan-tuan. Payah. Sebab tu ramai orang yang boleh sabar dengan kesusahan, tapi dia berada dalam keadaan yang senang. Bila ada peluang di hadapan mata dan dirasakan bahawa apa yang dia buat lepas, yakin boleh lepas, maka orang biasanya macam ni tuan-tuan. Orang yang buat jenayah dan apa-apa bentuk kemaksiatan pun, dia hanya akan buat bila dia yakin dia terlepas. Bila dia yakin dia tak akan ditangkap, bila dia yakin bahawa dia tidak akan didakwa, sebab tu dia buat.
Kalau kita dah tahu, kita buat satu-satu maksiat, orang tahu. Buat hari ni, besok semua tersebar dekat Facebook contohnya. Buat hari ni, terus besok kena tangkap. Kita tahu bahawa kita akan ditangkap, didakwa, kita tak akan buat. Orang tak akan buat jenayah, tuan-tuan. Yang buat jenayah ni, dia yakin 90% lepas. Sekurang-kurangnya dipitau tu. Orang datang mencuri, pecah rumah tu. Ni, surau. Surau kita. Kalau dia tahu ada orang ni takkan datang sebab dia tak nak kena tangkap. Pencuri, orang jahat ni, dia tak nak kena tangkap. Dia datang, confirm. Tengok, dia tersevier awal-awal tu kan. Berapa tengok orang daripada surau ni balik, berapa. Masa bila tak ada orang, sebelah mana yang tak, awal tak nampak. Masuk sebelah sana, dia tak datang. Sebelah sini, yang kat luar-luar tu dia tak buat. Tahu kan? Sebab takut kena tangkap. Jadi, berbalik pada cerita kita tadi. Yang penting bila kita kaitkan segala-galanya yang berlaku itu Allah, Allah, Allah di setiap masa, maka dia akan memberi peringatan kepada kita yang sentiasa kita ada dalam hati kita. Apa saja yang aku dapat adalah kerana Allah. Jadi kita tak sombong, kita tak bongkar, kita tak takabur, kita tak lupa tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Sebab ianya datang daripada Allah SWT. Baik tuan-tuan, soalan seterusnya yang kita nak lihat ialah apakah faedah pula dan mengetahui sifat Allah. Ya? Apa faedah? Kalau tak tahu tak apa, tak boleh ke? Jadi faedahnya apa dia? Faedahnya apabila kita mengetahui sifat sesuatu perkara, kita akan mengenali pemilik sifat tersebut ataupun mausuf. Ya? Bila kita kenal barang yang bagus, sesuatu yang bagus, maka dengan sendirinya kita akan melihat bahawa orang yang mencipta itu atau sesuatu, kalau dalam kes manusia lah. Contoh kita tengok ni, kamera. Kecil je tuan-tuan. Kecil. Teknologi kecil saja. Harga dia pun tak sampai 1,000 pun. Tapi dia boleh rakam dengan suaranya, boleh rakam dengan imejnya, dengan begitu cantiknya, dengan jelasnya. Subhanallah. Arti kita apa? Tengok siapa dia punya brand dia. Oh Sony patutlah. Sony memang hebat. Contohnya. Jadi orang bukan tengok hanya pada produk. Orang tengok pada siapa yang mencipta. Nampak tak kan? Jadi itu di antara sebab kenapa kita perlu sangat mengenali sifat-sifat ataupun mengenali sesuatu benda yang diciptakan di atas dunia ini. Supaya apa? Supaya kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini baru ciptaan biasa. Ini baru kamera. Kita tengok lagi banyak lagi teknologi-teknologi yang jauh lebih hebat yang kita akan tengok atas dunia ini. Semakin lama subhanallah. Itu telefon waktu dia. Mula-mula keluar telefon tu pakai bimbit je tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagi atur zaman lebih kurang 20 tahun lepas lepas tu makin kecil. Sekarang ni macam ni je. Sekarang ni akan datang ni tak tahulah. Mungkin tak ada lah kat tangan kita telefon. Dia pakai chip kat mana letak je. Nak telefonnya niat je telefon dah. Dah boleh telefon contoh je. Mana tahu tuan-tuan. Kadang-kadang subhanallah manusia ni dicipta. Allah Ta'ala cipta manusia ni subhanallah. Kerana apa? Sebenarnya teknologi-teknologi ni pun sebenarnya antara kaedah kita nak melihat kebesaran Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan, kalau kamera yang kecil ni boleh rakam dengan suaranya, dengan imej yang begitu terang, macam mana kamera Allah SWT? Nampak kita pergi ke situ. Kalau benda yang macam ni boleh tangkap, ada kamera yang boleh tangkap dalam gelap, macam mana kamera Allah SWT? Macam mana Allah Ta'ala rakam ke semua pergerakan kita? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mithqala dharrah, seperti atom, kecil, debu, habuk pun akan dilihat di hari akhirat. Dipertontonkan, artinya seolah-olah jadi gambar, jadi video kan tuan-tuan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Yang baik, sebesar dharrah pun akan dituntunkan, dipertontonkan di hadapan Allah SWT. Yang jahat, yang kecil, yang dibuat oleh manusia pun akan dipertontonkan oleh Allah SWT. Di hari akhirat, macam mana Allah buat? Tengok kamera lah sebagai contoh. Jadi semua itu menggambarkan kepada kita kekuasaan Allah SWT. Kalau dalam dunia semua banyak boleh rakam, Amerika boleh bom, maknanya masa-masa di Iraq dia bom guna satu jenis bom yang sampai ke dalam tanah, tuan-tuan. Dia boleh nampak dengan satellite, boleh nampak apa yang ada. Disimpan oleh Saddam Hussein dengan apa namanya, kapal terbang di bawah tanah. Ada bangka sebuah tanah apa semua sekali, ada kereta kebal. Boleh dibom tuan-tuan, boleh nampak. Bayangkan teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia boleh cipta sedemikian rupa, apatah lagi kekuasaan dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bila kita tengok apa benda yang yang ada atas dunia ini, maka dengan sendirinya kita akan melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa boleh kita mengetahui yang menjadikan makanan adalah Allah yang Maha Pemberi Rezeki. Kita tengok makanan, kita tahu. Macam kita sebut tadi, kita tengok durian contohnya, kita ambil hari ini kita fokus durian je tuan-tuan. Durian pun datang sekejap ya. Nah, 100 kilo, 200 kilo. Semua habis ya tuan-tuan. Masya-Allah, dahsyat. Saya pun tak sempat lagi. Tak sempat lagi. Baru nak booking tengok WhatsApp dah habis dah. Masya-Allah. Siapa tu kedai durian dekat sini ya tu kedai? Bukan kat sini ya? Siapa? Okey je bukan. Client ya. Customer tetap lah. Alhamdulillah. Baik. Jadi apa boleh kita tengok durian lah. Jadi kita fokus durian. Tuan-tuan boleh ya. Lepas ni kita pun tempat cari durian insyaAllah. Musang King ya. Tak ada kat sini tak ada buat penduri Musang King ke tak ada ya. Boleh cadangkan pihak surau lah. Sekali-sekali setahun sekali ke mesti durian kan. Buat durian lah. Pesta durian. Surau Al Hidayah. Ramai confirm datang eh. InsyaAllah. Baik. Jadi kalau kita tengok durian itu. Ya, maka kita ketahui durian itu adalah ciptaan Allah Ta'ala yang Maha Pemberi Rezeki. Satu buah rezeki. Ini rezeki Allah bagi. Baik. Tengok durian lagi, kita tahu bahawa Allah Maha Bijaksana. Bijaksana macam mana Allah Ta'ala cipta durian atau semua siapa boleh cipta durian tuan-tuan? Di luarnya duri, bahkan duri ni boleh membunuh tuan-tuan. Durian ni kalau 4 kepala confirm meninggal insya-Allah. Ya, kalau tinggilah. Nah, bukan tak ada orang meninggal kena empat durian tu kan. Ada tajam tu kan. Maha bijaksana duri, di luarnya duri yang sangat membahayakan. Nak kupas bukan senang. Kecuali pakar dia lah. Pakar dia sekali ya. Tak sekali pulas selesai. Kita pusing tak jadi-jadi tu kan. Makan duit sekali setahun. Baik contoh ya. Jadi durian yang sebegitu. Yang berduri, yang bahaya di luarnya, tapi dalamnya subhanallah. Rupanya ya Allah. Tengok dalam gambar pun tuan-tuan meleleh dia. Tengok gambar tu. Bukan tengok yang depan kita. Allah Akbar. Durian. Saya memang suka saya durian tuan-tuan. Jadi, cerita pertelahan dia pula. Punya masuk dia punya tu. Tengok durian dalam isinya subhanallah. Baunya, rasanya subhanallah. Maha bijaksana Allah yang menciptakan durian itu. Masya Allah. Yang mendalam pengetahuannya. Mendalam pengetahuan hatinya Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tahu, Allah Ta'ala tahu. Contoh. Maha mengetahuinya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu kalau pokok durian ni kalau dia tanam, tak ada biji contohnya. Tak tahulah macam mana tumbuh, tiba-tiba Allah Ta'ala tumbuhkan. Dengan izin dia, kalau tak ada lah lepas tu. Habis sekali makannya. Habis. Tak, Allah Ta'ala buat ada dalamnya ada biji. Bijinya boleh ditanam. Boleh. Cuma kata orang, durian Musang King ni sangat manja. Ada kami tanam pokok durian di kat Fakulti Syariah tu. Mati tu kan. Dia sangat manja. Kena jaga, kena siram, cantik punya. Kalau tak jaga sebab tu mahal. Payah hidup. Payah tanam. Kalau tak semak apa, tak letak tempat yang baik, yang teduh sikit, yang kena siram hari-hari, dia mati. Sebab tu banyak orang yang tanam pokok durian Musang King ni, payah dapat tau. Sebab tu dia harga dia mahal. Demand dia tinggi tetapi dia punya supply-nya sangat rendah. Payah. Masa payah nak jaga. Maha bijaksana Allah Ta'ala. Maha mendalam pengetahuannya. Maha mengetahui. Maha mengasihani. Mengasihani. Maksudnya Allah Ta'ala memberi rezeki pada manusia kerana sifat kasihan belas dia. Tak kira orang tu Islam ke, orang tu tak Islam ke, orang yang lapar dia bagi makanan. Tak kira. Itu maha mengetahuinya Allah Ta'ala. Yang maha mulia, yang maha memberi petunjuk, yang maha menghidupkan sesuatu, yang maha membentuk rupa. Itu semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita boleh tengok, kita boleh perhatikan. Apabila kita tengok buah durian tadi, maka kita akan meyakini bahawa Allah Ta'ala adalah pemilik semua sifat-sifat tersebut. Dan nampak sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha hebat itu. Ini kerana kudrat alam ataupun nature yang dianggap oleh orang kafir sebagai pencipta tumbuh-tumbuhan dan hidupan lain tidak mempunyai sifat tersebut. Yang kita biasa dengar, semuanya created by nature. Orang yang bukan Islam, dia percaya bahawa benda ini semua berlaku sendiri. Nature dia berlaku. By nature dia berlaku. Ada udara, ada oksigen. By nature langit dia memang dah macam tu. Contohnya. By nature matahari pergerakan dia macam tu. Bulan macam tu pergerakan dia. Matahari, apa bumi macam tu. Berpusingnya. Jadi bagi orang yang bukan Islam, dia kata semuanya terjadi by nature.
Sedangkan pada hakikatnya nature, ya, yang semula jadi, alam semula jadi ini, dia tidak boleh tidak mempunyai sifat-sifat yang kita sebutkan di atas tadi. Yang ada sifat-sifat itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kudrat alam iaitu nature tidak mempunyai keupayaan untuk menguruskan atau kemahuan untuk kita katakan ia mengurus rezeki. Tak boleh kita kata mana nature yang mengurus rezeki. Alam ini yang mengurus rezeki kita, tak boleh. Ya? Kita juga tidak boleh mengatakan bahawa alam ini mempunyai hikmah. Alam ini mempunyai kepakaran. Ya? Alam ini mempunyai ilmu contohnya. Alam ini mempunyai rahmah. Alam ini mempunyai kudrat, kemurahan. Ya? Alam ini mempunyai petunjuk contohnya, memberi petunjuk. Ya, kenapa? Kerana kudrat alam tidak mempunyai kehidupan untuk membolehkan memberi kehidupan kepada orang lain. Jadi tertolaklah ya pada menit segala apa yang difahami oleh orang-orang yang bukan Islam bahawa alam ini kudratnya menciptakan sesuatu tanpa ada berkaitan dengan Allah Subhanahu taala, tak boleh ya. Jadi maknanya apa saja seperti mana kita jelaskan di awal pengajian kita ya, bahawa kalau kita nampak sesuatu contoh kereta yang bergerak, kita boleh katakan confirm mesti ada pemandu dia. Ya, kalau tengok kapal terbang mesti ada pilot dia contohnya. Kalau kita ada tengok satu benda yang berlaku di atas dunia ni pun sama juga, mesti ada pencipta dia. Tidak mungkin kalau kereta yang bagi kita kalau dibandingkan